Oke teman-teman, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kacang, sebelum kita bawa mau kita masak untuk makan siang. Kita tumis. Ini pare kecil mau kita rebus. Oke teman-teman, sambil nunggu pare matang, kita siapin untuk lalap mentahnya. Lalap mentah dan segar. Oke, sudah matang. Thank you.
mohon numis cang panjang. Alhamdulillah teman-teman, jadi kita sudah selesai masak. Ini hasil petik di kebun. Itu ada sambal jengkol. Ini nasi.
Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah kegiatan di sini bertanaman dan juga merawat tanaman dan juga memetik teman-teman. Nah, jadi ini ada buah kacang tadi kita petik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6 ikat. Nah, sebenarnya di sini satu sudah punya cacing alias timbangan teman-teman. Nah, ini timbangan. Kita coba unboxing dulu ya. Unboxing. Penjualan teman-teman. Bismillah. Ini mau sengaja langsung saya bawa putar aja lah, bawa keliling maksudnya. Nah, ini timbangannya. Ini itu unik ternyata. Berat ya, berat ini berapa kilogram ya? Timbang berapa kilogram? Allah, mohon kemana sih? Oke teman-teman, nah ini timbangannya itu kayak gini. Kalian mau beli ini di TikTok ya, nama TikTokku ini timbangannya. Kita coba timbang timur ini. Kata orang sih ini kacang panjang ini seperempatnya 2000, jadi sekilonya 8000. mudah-mudahan ini seperempat ada ya. Lebih, oh pas seperempat. Hah, seperempat lebih. Ini sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Oke, bismillah, kita coba ajak keliling ya. Terus ini. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita otw berangkat ke desa sambil kita coba jualin itu ya. Nih, kita jualin sayuran yang ada.